Yo, halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang dua cara mengatur kartu SIM untuk koneksi data internet di HP Realme. Nah, oke, langsung saja ke cara yang pertama. Nah, di sini kita buka dulu pengaturan. Kemudian kita pilih yang SIM ganda dan jaringan seluler. Nah, di sini kita pilih yang internet. Nah, di sini kalian bisa menandai mau memilih kartu SIM yang mana untuk koneksi data internet. Nah, misalnya di sini saya pilih yang SIM 1, kita tandai. Nah, jika muncul pop-up yang seperti ini, kalian bisa tap alihkan. Dan kita tunggu prosesnya. Proses pengalian data internet ke SIM 1. Nah, bisa kita lihat sudah muncul data internetnya sudah beralih ke SIM 1. Nah, kemudian untuk cara yang kedua adalah kalian bisa tarik layar kalian ke bawah ke menu Action Center. Nah, di sini kalian tekan tahan data seluler. Menu yang data seluler ini sampai diarahkan ke menu seperti ini. Nah, di sini kita pilih yang internet. Nah, di sini kalian bisa pilih mau memilih kartu SIM yang mana untuk koneksi data internet. Misalnya saya pilih yang SIM 1. Kemudian kita tap yang alihkan. Kita tunggu. Nah, ini dia sudah muncul data internetnya. Nah, itulah dia dua cara untuk mengatur kartu SIM untuk koneksi data internet di HP Realme. Nah, oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye-bye.